Kembali bersama kami, pemirsa, Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua resmi ditutup malam tadi. Wakil Presiden Ma'ruf Amin hadir memberikan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan ajang 4 tahunan itu. Sementara itu, tampil jadi juara umum dengan perolehan medali terbanyak, Provinsi Jawa Barat beberkan rahasianya. Provinsi Jawa Barat menjadi juara umum PON ke-20 Papua dengan perolehan medali 133 emas, 105 perak, dan 115 perunggu. Bertempat di salah satu restoran di Jayapura, Gubernur Ridwan Kamil pun menjumpai para atlet peraih medali emas dari wilayahnya. Ragam nasihat hingga janji bonus diutarakan Kang Emil dalam kesempatan ini. Bahkan mantan wali kota Bandung itu juga membeberkan apa rahasia Jabar menjadi juara PON. Apa resep Jawa Barat? Resep Jawa Barat itu hanya satu, pembinaan yang konsisten. Kita cari seperti pohon, kita cari bibit-bibit unggulnya dulu. Di mana mencarinya? Di event-event. Karena Jawa Barat hobi bikin event olahraga. Upacara penutupan PON 20 Papua pun berlangsung pada Jumat malam di Stadion Lukas NMB Jayapura dan menampilkan tarian Aceh serta Sumatera Utara yang akan menjadi tuan rumah PON berikutnya. Wapres Ma'ruf Amin turut hadir dan memberikan apresiasinya kepada pemerintah dan masyarakat Papua atas suksesnya penyelenggaraan ajang 4 tahunan itu. Papua sendiri berhasil mengumpulkan 93 emas, 66 perak, 102 perunggu, dan berada di urutan keempat perolehan medali setelah Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Barat di urutan pertama.